Arul, waktu tadi malam Arul kasih Luna kunang-kunang, kata Bapak, kunang-kunang itu asalnya dari kuku orang mati. Memangnya benar? Jangan bicara soal orang mati, Luna, di Rawa Ijo ini. Jangan. Memangnya kenapa? Di Rawa Ijo ini banyak orang mati tenggelam. Iya sih, Luna juga sering dengar. Apakah Luna dulu pernah mendengar juga cerita tentang seorang bayi yang hampir mati di Rawa Ijo ini? Iya, Luna pernah dengar. Katanya bayi itu diselamatkan sama seekor anjing. Bayi itu adalah... Arul, Luna minta maaf ya. Luna gak bermaksud untuk bikin Arul jadi mengenang kisah kelamnya Arul. Iya, Luna. Terima kasih. Orang-orang yang melihatku selalu merasa jijik, nyinyir, bahkan menghindar bila bertemu dengan aku. Tapi kamu kenapa beda? Buat apa harus jijik, muak, atau menghindar, Arul? Luna tahu Arul itu pria yang baik. Kalau Luna boleh jujur, Luna tuh selalu merasa nyaman, selalu merasa tenang kalau Luna ada di dekat Arul. Ternyata dunia yang selama ini buruk memperlakukan Arul terlihat indah bila Luna ada di sisi Arul. Pengen Arul selalu dekat dengan Luna. Tapi apakah itu mungkin? Kenapa harus gak mungkin, Arul? Di dunia ini, kalau kita mau berusaha, semua yang gak mungkin pasti akan jadi mungkin. Luna, maukah Luna menjadi istri Arul? Kamu mau lamar anak saya? Tidak! Pak, tapi Arul yang udah selalu menjaga Luna, Pak. Dia yang selalu melindungi Luna. Bahkan dia juga yang melindungi Luna dari orang jahat yang udah berusaha merenggut kehormatan Luna, Pak. Pak, bukankah kalau mencari seorang suami, harus mencari seorang suami yang bisa menjaga istrinya? Tapi kenapa kamu harus menikahi dia? Kamu itu cantik, pintar. Sementara dia... Bu, apakah orang jelek seperti saya tidak boleh jatuh cinta? Pak, apakah saya tidak berhak untuk mempunyai seorang istri yang cantik? Kami tidak harus menjawabnya. Kamu sudah tahu jawabannya. Kamu tahu masalahnya.
Masalahnya bukan hanya karena kamu jelek. Tapi karena kamu gak berduit, kamu orang susah. Gimana kamu bisa menghidupi anak saya? Mikir dong. Bu, seandainya kalian tahu, justru Arul yang udah membantu kita untuk melunasi hutang-hutang keluarga kita. Kalau ibu sama bapak gak mengizinkan Luna untuk menikah sama Arul, Luna gak akan menikah selamanya. Luna, Pak, gimana ini? Baik. Bapak akan merestui kalian menikah. Tapi dengan satu syarat. Saya gak mau pernikahan kalian dipestakan. Karena saya gak mau malu jadi omongan semua orang. Ngerti?